Avino salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terus kumandangkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacain berita, kembali jumpa di ruang tayang Anda. Bung kameramen, dipersilahkan. Siap, terima kasih Bu Alfian. Nah Bu Alfian, ternyata tentang Al-Zaitun masih ada lagi Bu Alfian, literasi atau bacaan-bacaan baru Bu Alfian. Contohnya ini dari jambiindependent.co.id. Judulnya Bu Alfian, kacau, investigasi MUI sebut penyimpangan di Ponpes Al-Zaitun Indramayu, dosa jamaah bisa ditebus dengan uang. Innalillahi. Bagaimana respon awal ya Bu Alfian? Konsepsi pencucian dosa itu adalah konsepsi Kristen. Dia sangat dikenal dalam pemahaman dari salah satu aliran atau sekte Kristen yang cukup besar dalam kehidupan keberagamaan di negeri kita maupun di dunia. Yeah. Artinya semakin mempertegas bahwa teologi atau dasar keberagamaan Al-Zaitun itu bermasalah sangat serius. Yeah. Dan saya pikir ini menjadi pekerjaan khusus buat MUI untuk segera memberikan fatwa yang tegas untuk menyebutkan pada masyarakat dimasukkan pada kualifikasi apakah Al-Zaitun itu. Jadi kalau soal tadi ada yang bayar begini, itu adalah sebuah pola keberagamaan yang bukan dari ajaran Islam. Begitu Bung Kamaran. Iya, Bung Alvin, saya coba lanjutkan beritanya. Terbaru, tokoh NU menyebut bahwa sudah terbukti adanya penyimpangan di Ponpes Al-Zaitun Indramayu, sehingga keterlaluan jika tidak ditutup. Terbuktinya penyimpangan di Ponpes Al-Zaitun Indramayu ini dikatakan tokoh NU Noval Asegaf alias Gus Noval harus ditutup. Adapun bukti yang dimaksud telah terjadi penyimpangan di Al-Zaitun Indramayu ialah diantaranya disebut bahwa dosa jamaah bisa ditebus dengan uang. Temuan penyimpangan di Ponpes Al-Zaitun Indramayu ini diketahui dari hal investigasi dan penelitian beberapa tahun lalu. Nah, Bu Alfian, ada lagi yang menarik bacaan kita, Bu Alfian. Tribunnews.com, tahun 2011. Judulnya, Hendro Priyono pernah ancam pihak yang ganggu Al-Zaitun. Nah, sebelum Bung Alfian bahas, kita bacakan sedikit beritanya karena ini sangat singkat dan terkait dengan FUUI itu yang pernah kita bahas Bung Alfian. Kiai Atian. Tribunnews.com, Bandung. Ketua Forum Ulama Umat Islam Indonesia FUUI Bandung, Kiai Atian mengatakan, mantan kepala BIN Hendro Priyono pernah mengancam akan menggebuk siapapun yang berani mengganggu pesantren Al-Zaitun. Ada nuansa politik, tapi tidak tertulis. Ada yang membackup ketika kami hendak membongkar negara Islam Indonesia. Hendro Priyono pernah bilang, kalau ada yang berani menggoyang Al-Zaitun, akan saya gebuk. Kok malah mau menggebuk kami, bukan melaporkan negara gadungan yang KW9 itu. Namun, Atian lupa kapan pernyataan itu dilontarkan. Dia juga sudah menindaklanjutinya dengan melaporkan pernyataan Hendro Priyono ke markas besar polisi di Jakarta. Kalau Hendro Priyono berkeinginan kuat mendukung pesantren, kenapa tidak semua pesantren, tapi hanya Pondok Al-Zaitun? Sebelumnya, pada kesempatan itu FUUI juga memberikan 3 bundel hasil investigasi yang dilakukan sejak 2001. Masya Allah, Bapak. Bagaimana responnya, Bapak? Saya mencoba membuka memori dulu dengan Pak Hendro Priyono. Pada tahun 2001, persis ketika peledakan WTC dan Pentagon, itu kami para tokoh-tokoh Islam itu dikumpulkan di rumah beliau. Kita berkumpul dan Pak Hendro mudah-mudahan masih ingat, waktu itu saya termasuk yang dihadirkan di rumah Antum, bahwa di situ kita membincangkan berbagai situasi kebangsaan dan negara kita. Perbincangan itu perbincangan yang sangat memberikan kesempatan untuk mendengarkan berbagai persoalan. Dan di saat itu
Menjelang maghrib ada kabar adanya peledakan di dua gedung kembar. Jadi ketika peristiwa gedung kembar itu terjadi, Bung Kameramen, saya yang memang sudah menjadi aktivis dengan peran-peran perkawanan secara nasional, itu berkumpul dengan banyak kalangan-kalangan pergerakan, dan dari forum itu Pak Hendro Priyono pamit. Mohon pamit dulu bahwa saya dipanggil Bu Mega untuk merespon adanya peledakan WTC dan Pentagon. Itu mungkin buat catatan buat beliau, Pak Hendro Priyono mudah-mudahan masih ingat bahwa pernah ada perkumpulan yang jumlahnya dihadiri puluhan ratusan orang untuk membincangkan berbagai persoalan di negara kita. Nah, sehubungan dengan KW9, Komandemen Wilayah 9 ini adalah sebuah kelembagaan pesantren yang tidak dikenal dalam gerakan Islam. Iya. Karena Komandemen Wilayah itu hanya sampai Komandemen Wilayah 7. Tidak ada Komandemen Wilayah 9. Ini merupakan sebuah catatan dan cacat sejarah yang pernah diingat-ingatkan oleh para tokoh-tokoh pergerakan yang memang masuk pada pilihan-pilihan gerakan perjuangan dengan formula yang merupakan kelanjutan daripada pergerakan Asy-Syahid Kartosuwiryo, maka formula KW9 ini sangat tidak dikenal. Nah, persoalan yang berhubungan dengan apa dan bagaimana Al-Zaitun, menurut hemat saya sebetulnya sekitar tahun 2000-an itu sebenarnya sudah final sebagai sebuah gerakan yang tidak bisa dikualifikasikan sebagai gerakan yang bisa diikuti atau mengakomodir atau kita berkhidmat atau berlembaga di sana. Jadi sekali lagi Pak Hendro Priyono mungkin akan kita bisa koneksikan dengan orang seperti Ali Murtopo, orang seperti Beni Murdani, dan sederet nama-nama orang-orang yang memang menjadi orang-orang misterius dalam pengelolaan negara kita, yang secara umum mereka dikenal sebagai para arsitek yang banyak merugikan Islam dan umat Islam. Ya, saya pikir begitu. Jadi Pak Hendro Priyono adalah salah satu tokoh intelijen nasional yang dia punya catatan-catatan pilihan kebijakan dia yang tentu tidak berdiri sendiri, tetapi dia tetap bertanggung jawab di hadapan sejarah maupun di hadapan Allah nanti. Masya Allah. Berarti Bung Alfian waktu mudanya, Masya Allah sekali ya pergerakannya. Nah, Bung Alfian, Hendro Priyono kan dikenal sebagai tokoh intelijen ya. Nah, betul yang Bung Alfian sampaikan bahwa KW9 itu palsu, Bung Alfian. Kalau kata Umar Abduh, ini beritanya dari nasionalokezone.com 12 Mei 2011. Umar Abduh, KW9 palsu, buatan intelijen. Nah, ada berita yang menarik berarti kan. Satu sisi dibilang palsu dan buatan intelijen, satu sisi Al-Zaitun sangat dilindungi oleh Hendro Priyono. Ini kan menjadi tanda tanya yang berat, atau mungkin Bung Alfian ada respon sedikit, Bung Alfian, sebelum closing. Ya, yang jelas Umar Abduh, boleh secara sportif beliau adalah sedikit lebih tua dari saya, senior lah gitu ya. Dan buat pemirsa, saya adalah putra pergerakan Indonesia. Jadi saya harus akui itu, karena saya memang ada dalam kancah pergerakan dan partisipasi saya partisipatif. Yeah. Saya bukan orang bawah tanah, saya orang kelembagaan resmi. Yeah. Saya kader dan pengkader PII, artinya saya kader dan pengkader Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana respon saya terhadap itu, itulah yang sebetulnya membuat kita sekarang harus menghitung langkah bahwa jangan sampai kita melakukan apapun berdasarkan skenario dan gendang musuh. Nah ini mungkin penting, Bung Kameramen, bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Umar Abduh, beliau adalah termasuk tokoh yang cukup tangguh karena dia pernah menulis sebuah buku tentang dilema-dilema situasi pergerakan umat Islam di Indonesia. Berarti satu kewajaran nih, Bung Alfian, ketika masyarakat akhirnya mempertanyakan kenapa nih Hendro Priyono sampai dukung total Al-Zaitun, dan ya sampai senior Bung Alfian bilang itu palsu, bukan KW9, palsu tapi buatan intelijen. Nah, Bung Alfian, yang menarik adalah Al-Zaitun itu kan berdiri 13 Agustus 96, Bung Alfian. Kemudian Kiai Atian sudah memberitahu lah ya, sejak 2001, 2011, 2019. Nah, untuk closing kali ini, Bung Alfian, semangat Gus Noval yang dari tokoh NU itu yang menyarankan agar Al-Zaitun ini ditutup, saran-saran ini bagaimana menurut Bung Alfian?
Tapi kok saya melihat itu sangat sulit buat ini. Kenapa? Karena sejak 90 berapa tadi itu? Sejak dia didirikan sampai sekarang kan itu sudah cukup lama tuh Bang Afian. 96. Iya, 96. Artinya dia sudah sangat mengakar, sudah banyak yang dikasih duit, sudah banyak yang disejahterakan. Ini kan gimana Bung Alfian? Karena menurut saya kalau ini dibiarkan nanti banyak loh Bung Alfian pasien yang cuci dosa. Ya jelas Al-Zaitun ini ada sebuah kelembagaan fisik yang memang dibuat di Indramayu. Tapi kelembagaan ini bukan hal yang baru. Dia bukan tahun 96 Bung Kameramen. Dia dibentuk sekitar tahun 1970-an yang nanti kalau kita tarik garisnya kita akan ketemu nanti dengan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan gerakan komando jihad segala macam. Dan ini kalau kita wujud memang akhirnya menjadi pesan dari saya bahwa masyarakat terutama teman-teman pemuda Islam, ayo belajar sejarah. Belajar sejarahlah dari para pejuang-pejuang yang masih hidup, dari pelaku-pelaku sejarah yang masih hidup. Yeah. Memang tidak banyak tapi masih ada. Semodel Bang Umar Abdul saya ingat saya masih hidup. Kita masih bisa menyebut beberapa nama seperti Bang Zainal Mutakin, itu juga seorang ketua Dewan Dakwah DKI Jakarta juga punya kemampuan. Pak Salim Abdullah, Pak Abdul Hamahua. Jadi para tokoh-tokoh Islam yang masih itu harus direkam dan kemudian saya menyambut baik rencana penyusunan buku Sejarah Perjuangan Umat Islam ya yang dimotori oleh kawan-kawan CSIL yang di mana di situ ada Pak Bambang, di situ ada Pak Nunu, ada Prof Muflih. Nah, jadi artinya sekali lagi kata kuncinya adalah mari kita belajar sejarah perjuangan umat Islam Indonesia sehingga kita tidak menjadikan para pecundang sebagai pahlawan dan jangan kita menyepelekan pahlawan seolah-olah tidak berperan apa-apa. Betul. Kita akan terus dibacain berita untuk berita yang mencerahkan, yang menyadarkan, yang menggerakkan dan mengantarkan pada kemenangan umat Islam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.